jalalwaton, jalalwaton. Kumpul waton minal iman, warakakum minal hirman. In hadu perkenalkan, saya Priyono dari Viral Bekasi. Kali ini saya bersama Ketua Pengurus NU Kota Bekasi, Haji Ai Nurdin. Kali ini kita akan membahas seputar kegiatan NU yang ada di Kota Bekasi bersama Ketua NU yang baru, ya Pak. Ya, selamat baru, Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Priyono, Pak. Ya, baik. Mas Pri. Pak, saya mau bertanya sedikit, Pak, tentang apa kegiatan NU, khususnya tadi itu, Pak. Di acara tadi itu ada acara apa aja, Pak? Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi itu kami bersilaturahmi dengan pengurus ikatan alumni pondok-pondok pesantren yang ada di Bekasi. Kami tadi, jadi tadi hadir banyak pengurus ikatan pondok pesantren, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur, Tebu Ireng, Denanyar, Peloso, dan yang lainnya. Termasuk juga Jawa Barat. Maksudnya itu yang alumni gitu, Pak? Iya, alumni. Jadi mereka yang dulu pernah mondok, ada ikatan alumninya, dan pengurus ikatan alumninya, dan tadi bersilaturahmi sama kita. Kami tadi ngajak silaturahmi memang sengaja untuk apa namanya? Karena NU pesantren, NU dan pesantren itu ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Makanya di awal kepengurusan kami bersilaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk dengan para alumni-alumni pondok pesantren di Indonesia yang ada di Bekasi, itu menjadi penting dan terus kami agendakan. Jadi itu intinya tadi ada asosiasi perkumpulan alumni-alumni, tapi dari banyak pesantren. Dari banyak pesantren. Banyak pesantren. Dari tahun berapa, Pak, itu, Pak? Macam-macam ya, dari ya semuanya. Kalau terbentuk asosiasi mereka ya beda-beda. Misalnya ya Cipasung punya asosiasi alumni Cipasung. Kemudian Babakan Ciwaringin juga punya perkumpulan alumni pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Kemudian Buntet juga ada perkumpulan Buntet Cirebon. Kemudian Tebu Ireng, Denanyar, dan masing-masing beda-beda. Termasuk Jakarta ada Darul Rahman, ada alumni Darun Najah. Nah, di Kota Bekasi tadi kita kumpulkan dan bersilaturahmi dengan kami. Ya. Oke, Pak, saya mau nanya sedikit, perjalanan Bapak di NU itu dimulai tahun berapa, Pak? Oke. Di NU, ya saya lahir dari keluarga NU. Sejak kecil dididik dengan cara NU, keluarga besar ada pesantren meskipun kecil kan. Ya, sejak lahir ya kita dididik dengan cara NU. Lalu kita juga pernah mondok di baik Pondok Ngalong itu bolak-balik, maupun Pondok Mukim itu juga di lingkungan NU. Kemudian ketika kuliah juga bergabung di organisasi kemahasiswaan NU. Setelah selesai kuliah bergabung di PCNU, di LBH NU, baik di tingkat kota, di LPBH NU tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional di PBNU. Di kepengurusan NU-nya ya di sekretaris, ya di pengurus PW jadi Akwan. Kemudian ya mungkin baru kemarin per Maret ada amanah untuk menjadi ketua PCNU.
ke CNU ini Pak Kota Bekasi. Ya? Baru kemarin. Oh, jadi memang panjang lah. Banyak kan. Bener lahir lah gitu intinya. Ya termasuk ikut kaderisasi juga. Kaderisasi. Dari mulai kaderisasi yang PKPNU, pendidikan kader penggerak NU yang 9 hari. Madrasah kader NU ikut. Pendidikan menengah, instruktur di MKNU, instruktur PKPNU, instruktur PMKNU. PD PKPNU kita ikut melewati proses itu semua. Oh iya. Jadi emang Bapak dari awal emang Bapak lulus pesantren atau sekolah langsung ikut pengurusan NU gitu? Ya di apa namanya ya di lingkungan masing-masing kalau di Bekasi ya. Ketika di Bandung ya di organisasi yang afiliasi NU, ketika di ya masuk Bekasi gabung di kepengurusan cabang NU panjang. Kalau menurut Pak Ketua, peran NU di Kota Bekasi ini kayak gimana Ketua? Jadi untuk menjangkau masyarakat untuk lebih taat beribadahnya yang atau? Bernama bahwa NU itu adalah jama'iyah diniyah ijtima'iyah. NU adalah organisasi sosial keagamaan, sosial organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan. Itu NU. Karenanya ya kiprah NU ya di ruang-ruang itu dakwah, pendidikan, kemudian sosialnya ya macam-macam dan kiprahnya itu. Maaf Ketua, untuk ke arah ke tokoh politik mungkin Ketua? Ya NU pernah jadi partai politik, NU pernah berfusi jadi apa namanya jadi di satu partai politik, tapi kemudian NU kembali menjadi organis sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Bahwa kemudian dari NU banyak lahir pemimpin-pemimpin misalnya. Ya pada akhirnya kan masyarakat yang menilai. Ketika di NU ada figur yang merepresentasikan dan bisa menjawab keinginan masyarakat misalnya lalu kemudian diminta atau didukung ya itu biasa. Tapi ya NU-nya sendiri kan bukan partai politik. Jadi ya NU enggak ngaju-ngajuin orang lah itu. Iya, NU bukan partai politik. Banyak sih emang tokoh-tokoh yang datang ke tokoh NU emang kan banyak ya, saya lihat di televisi juga banyak ya Ketua. Ya makanya kita nanya agak ke politik ya sedikit mungkin ini kan menjelang pilkada ya kan. Betul. Oh banyak yang banyak juga ya NU bukan organisasi politik kalau politik NU bukan organisasi politik tetapi NU meskipun bukan organisasi politik jika pun berpolitik ya politiknya politik nilai politik kebangsaan politik akhlak politik moral bukan politik kekuasaan bicara NU ketika berpolitik bukan bicara tentang harus si Anu jadi Anu lebih kepada bagaimana nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemaslahatan itu dilakukan oleh siapapun yang terpilih pada akhirnya kan itu lebih ke disitu. Jadi politik nilai saja secara nasional misalnya ya memastikan NKRI sebagai pilihan sistem bernegara kita misalnya di tengah adanya kelompok yang ingin mengganti haluan negara, dasar negara. Ya NU tetap konsisten mengawal itu. Misalnya Pancasila, undang-undang, gitu. Kemudian juga NU dulu terlibat dalam pendirian negara. Dan ketika negara didirikan, ada tujuan-tujuan yang tertuang dalam konstitusi dan undang-undang. Gitu. Nah NU memastikan bagaimana apa yang menjadi harapan dari para pendiri kita ketika mendirikan negara yang NU mendorong agar itu bisa diwujudkan oleh orang yang dipercaya oleh publik pastinya. Publik oleh masyarakat, oleh warga.
ya NU di situ. Kemudian tentu bicara tentang pemimpin ya, kita juga berharap yang terpilih itu kan yang bicara kompetensi, bicara apa namanya track record, sidik, amanah, tabligh, patonah, misalnya. Ya NU pada wilayah bagaimana memberikan guidance buat masyarakat. Karena pemilu itu 5 tahunan, jangan sampai karena sekali menentukan pilihan tanpa pertimbangan penyesalan. Jadi sebatas itu saja. Sering orang kan nanya ke NU itu dukung siapa? Iya, banyak. Ya NU bukan partai politik. yang bisa dukung itu pastinya partai politik. Partai politik, ya, oke. Karena undang-undang kita terkait dengan pilkada yang punya kewenangan untuk memberikan dukungan, nah itu partai politik. Partai politik, oke. Kalaupun ada yang datang ke NU minta dukungan, ya sebatas dukungan pribadi-pribadi ya, misalnya minta doa, misalnya kalau NU minta doa, ya kita doakan jika Allah mempercayai, jika Allah misalnya memberikan kepercayaan masyarakat, ya mudah-mudahan nanti membawa kebaikan. Kita sebatas itu saja. Sebenarnya tidak dukung-dukungan lah kita. Meskipun saya pribadi juga pasti punya pilihan. Iya, itu pilihan pribadi ya, Pak. Masing-masing pengurus punya pilihan. Tapi secara kelembagaan, NU konsisten dan istiqomah di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan, oke. Okay, ya. Ini untuk Pak Hai, Pak Haji. Ada nggak Pak Haji program 100 hari kerja dari Pak Haji dilantik ini? Enggak sih, kita nggak ada 100 hari, 100 harian lah. Mungkin. Karena kita kemarin ketika dipilih melalui forum musyawarah, nah pada saat musyawarah juga di situ sudah merumuskan program untuk 5 tahunan. Oh malah 5 tahunan? Sudah 5 tahunan. Lalu kemudian setelah itu juga ada musyawarah kerja yang dari hasil forum yang bersamaan dan pemilihan tadi diurai. Sehingga kita kalau target 100 hari tidak, tetapi bahwa kemudian kita sudah menyusun program, betul, dan program itu sudah kita urai untuk tahun pertama, tahun kedua, tahun, ya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Contoh programnya apa? Apa? Banyak. Kita misal satu NU organisasi bidang keagamaan. Bidang keagamaan, maka perlu memastikan bahwa NU memberikan bimbingan pembinaan terhadap masyarakat dalam persoalan keagamaan. Agamaan. Dan NU bicara agama, bicara Islam, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana NU bisa memberikan, menguatkan, mengajarkan melalui kelembagaan atau orang per orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada masyarakat melalui dai-dainya, melalui struktur, melalui lembaga yang dimilikinya, taklim-taklim, gitu kan, dakwah Islam Ahlus Sunnah. Lalu yang kedua di bidang pendidikan. Bidang pendidikan, NU punya 2 model pendidikan. Ada lembaga pendidikan, lembaga NU, ada lembaga pendidikan punya pengurus NU yang terafiliasi dengan NU. Bagaimana di bidang pendidikan, peningkatan SDM masyarakat, wabil khusus warga NU, bisa ditingkatkan dengan peran NU, dan tidak kalah penting, itu tadi, paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di melalui lembaga pendidikan juga menjadi salah satu yang concern kegiatan NU. Kemudian juga ya pada akhirnya karena NU sebagai perkumpulan dengan basis jamaah yang cukup besar, di kota Bekasi itu sekitar 1.100.000 yang merasa NU. Ada
kartu anggotanya atau enggak? Kita kalau kartu anggota itu masih terbatas ya. Terbatas. Masih sangat terbatas sehingga yang data yang menunjukkan secara penuh kaitan keberadaan anggota itu survei-survei lembaga aja. Iya, Pak. Ada beberapa lembaga yang telah melakukan survei. Dan dari surveinya itu diterbaca dari beberapa lembaga survei dan yang kredibel itu terbaca bahwa warga NU itu ada di angka 43,9%. Seluruh, Pak. Bekasi, Bekasi. 43,9%. Berarti 43,9% itu ya ambil 1.100.000 1.100.000 ya, Pak. Yang merasa itu. Yang merasa itu kan belum tentu punya apa? Kartu. Jadi maksimalnya di situ. Nah, karenanya dengan jumlah yang cukup banyak di satu sisi, pada saat yang sama tadi juga, apakah mereka sudah punya kartu? Saya yakin belum. Sebagian besar belum. Ini kan berarti kan PR. Iya, itu. Ini kan berarti PR pada sisi itu, pada sisi yang lain itu tadi. Soalnya saya pernah lihat kartu anggota NU itu, Pak, apakah udah? Iya, makanya saya nanya ke situ, Pak, pernah lihat. Belum maksimal, tapi sudah banyak yang punya kartu anggota, tetapi belum banyak ya, belum banyak. Mungkin baru 10%-nya lah ya. 10% lah. Baru 10% dari. Ini sepuluh ya. Masih sedikit, jutaan. Nah, makanya ini PR bagi kita bagaimana kemudian kita makin hadir memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ya sebetulnya itu saja sih. Ini, Pak, tantangan apa, Pak, di Kota Bekasi ini yang menurut Pak Kiai dalam menjaga kerukunan di Kota Bekasi ini, Pak? Bekasi itu sangat heterogen. Sangat heterogen. Tidak, ya dari sisi suku banyak, gitu kan. Kemudian juga posisi Bekasi sebagai kota metro lah, ya. Bagian atau penyangga ibu kota atau bahkan besok itu kan menjadi kawasan aglomerasi, aglomerasi di mana Jakarta itu menjadi daerah khusus DKJ. Nah, Bekasi termasuk salah satunya untuk aglomerasi itu. Tantangan sangat besar. Tantangan sangat besar. Misal pasti bicara tentang kehidupan masyarakat di bidang agama. Kita bersyukur bahwa Bekasi misalnya mendapat kota toleran, urutan kedua. Pada saat yang sama kita juga masih mendengar, misalnya ini kan tantangan, masih mendengar bahwa dari pihak-pihak terkait misalnya bahwa Bekasi masih masuk kategori zona merah ketika bicara ekstremisme. Ekstremisme. Ya karena Bekasi ya penyangga ibu kota, banyak orang yang untuk pergi. Ya untuk misalnya targetnya Jakarta tapi parkirnya di Bekasi, kan gitu. Termasuk ya kelompok-kelompok ekstremis misalnya. Itu dari satu sisi. Pada sisi yang lain, ya tantangan. Termasuk juga Bekasi misalnya dalam persoalan pendidikan itu kan relatif jauh lebih baik dibanding daerah-daerah. Karenanya tingkat pengetahuan itu juga lebih baik. Nah, dalam sisi keagamaan ada kecenderungan hari ini di masyarakat Bekasi misalnya di satu sisi ada kelompok orang yang mulai tertarik ingin mendalami agama. Nah, mendalami agama sampai akhirnya mendalami agama itu ya dari HP gitu kan. Dari HP ini tantangan di perkotaan.
dari HP, YouTube, di YouTube lah. Google dan segala macam. Padahal misalnya bagi orang yang sudah punya dasar belajar agama dari HP itu ya barangkali mungkin tidak terlalu beresiko. Tapi bagi orang yang sama sekali minum bekalnya misalnya tiba-tiba belajar dari HP, karena bicara agama juga ya bicara tentang cara, ada istilah sanad di kita itu. Sanad itu ketersambungan. Jadi kalau kita belajar agama itu, jadi kalau kita belajar misalnya agama itu dari siapa gitu. Nah, gurunya nanti, siapa gitu. Gurunya siapa? Siapa itu dari siapa? Dari siapa sampai enggak ke Rasulullah gitu. Nah, hari ini kita di YouTube itu ya mungkin kalau kita kenal orangnya, paham ininya, mungkin langsung. Tapi kan dan tentu paham itu karena kita udah punya bekal pastinya kan. Kita punya bekal ini bisa membedakan. Kecenderungan hari ini misalnya yang tidak cukup punya bekal belajar dari YouTube, akibatnya apa? Gampang-gampang mengkafirkan orang misalnya, mudah membid'ah-bid'ahkan gitu. Mudah membid'ah-bid'ahkan. Nah, ini kan sebuah tantangan ketika masyarakat perkotaan yang di satu sisi misalnya minat untuk belajar agama itu meningkat, tapi pada sisi yang lain misalnya tempat untuk belajar agama tidak begitu tepat misalnya, tidak begitu tepat, hanya melalui medsos. Nah, ini tantangan kita dalam persoalan keagamaan. Agamaan itu dari malah dari ini Pak, dunia online itu sendiri Pak ya? Dari media sosial, ada ini. Di satu sisi itu juga tantangan, tetapi juga lagi-lagi. Apapun kan pasti bermata dua ya. Segala sesuatu itu pasti ada positif, ada mungkin, pasti negatif. Mungkin yang di handphone itu niatnya bagus. Ya, bisa jadi. Pasti ada positif, ada negatif apapun. Nah, termasuk misalnya persoalan Bekasi. Persoalan Bekasi, kajian antropologi perkotaan. Iya. Misalnya contoh gini. Misalnya gini. Kita hari ini gedung-gedung tinggi itu oleh sebagian orang itu kan dianggap sebagai alat ukur majunya kota gitu. Iya. Modernnya kota. Modern. Tapi satu hal, pernah enggak kita misalnya berpikir bahwa misalnya hari ini gaya hidup apartemen yang individualis ya, nggak peduli tetangga, gitu kan? Yang itu kan bertentangan sebetulnya dengan nilai-nilai agama atau bahkan dengan nilai-nilai gotong royong ya. Gotong royong. Artinya apa? Ini bagian sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Gitu. Artinya gini, kita nggak bisa nolak itu karena itu adalah bagian dari realitas. Tapi ketika kita tidak mampu misalnya mengantisipasinya, itu bisa menjadi masalah sendiri bagi kita. Kita hari ini banyak gedung-gedung, ya itu tadi apartemen segala macam apartemen yang di situ lahir kelompok-kelompok individualis yang orang tidak peduli lagi dengan tetangga. Pada saat yang sama misalnya, ya saya juga nggak tahu ya katanya kan, yang karena individualis akhirnya kan tidak terkontrol ya prostitusi kan akhirnya kan ke situ. Kan. Ini adalah tantangan sebetulnya sebagai bagian dari akibat perkembangan kota, bangunan-bangunan yang dalam hal ini misalnya di apartemen-apartemen rumah tinggal misalnya dengan apartemen. Nah, ini bagian dari tantangan sebetulnya. Nah, kita kan bukan berarti menolak itu, tidak berarti juga mendukung sepenuhnya itu, tetapi itu tadi. Bagaimana sisi positifnya itu didapatkan, tetapi negatifnya itu bisa diminimalisir. Oke, oke, siap Pak. Jadi negatifnya harus bisa diminimalisir. Ya, diminimalisir, dikurangi. Jadi kurangi ya. Yang terakhir Pak, harapan Pak Ketua untuk perkembangan PCNU Kota Bekasi itu Pak? Ya, saya sih tidak muluk-muluk ya. Bagaimana kalau Allah mentakdirkan misalnya 5 tahun ke depan itu ya khidmah
kan pengurus itu ngurusi. Ngurusi. Kalau ngurusi itu ngurusi orang, berarti kan melayani orang. Sehingga kalau bagi saya bicara pengurus itu ya, pengurus itu ya pelayan. Mengurus itu berarti melayani. Nah maka bagi saya ya mudah-mudahan gitu, ke depan PCNU bisa lebih maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap umat kita aja, baik di bidang agama yang menjadi core-nya, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, dan itu dituangkan dalam, baik termasuk di bidang ekonomi misalnya. Harapan kita itu sih sebetulnya bagaimana ke depan kita sebagai pelayan, jadi kita itu ya komandannya pelayan, koordinator pelayan, ya melayani, maksimal melayani umat. Kita sih berpikir itu. Ya, tadi itu udah penjelasan kita sedikit dari Pak Kiai. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran yang sangat, ya menurut saya ya, apa ya, lebih ke arah rohani ya Pak Kiai ya. Rohani, jadi ya banyak anggota keluarga NU di Bekasi ini ya tolonglah dijaga ya, NU itu kuat ya. Oke, ya penutupan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.